Oke bos, oke guys, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat kembali ya teh hojicha, es teh hojicha ya. Siap, langsung aja guys, kita siapkan gelasnya ya. Siapkan gelas, terus es batu ya. Es batu 60 gram. 60 gram 55. Nah, itu ya 68 gram ya. Oke. Kita letakkan dulu es batunya ya. Terus susu kental manis. Susu kental manis ya. Susu kental manis 20 gram aja gitu ya. Nah, ini udah 20 gram. Terus selanjutnya madu ya. Kita madunya madu akasia ya. Agak ada rasa asam-asamnya ya, madu riau. Cukup 15 gram ya madunya ya. Oke, sedikit lagi. Wes. 15 gram madu. Terus kita kasih chia seeds ya untuk menambah nutrisi. Biasanya 10 gram aja ya. 10 gram chia seeds. Biji chia ya. Sudah kelebihan, guys. Apalah. Oke. Terus susu UHT ya. Susu UHT. Susu UHT bisa sampai 150 ya. 150 mili. Oke. Terus kita simpan sejenak ya. Kita siapkan teh hojicanya ya. Pure hojicha ya, hojicha murni. Kita pakai berapa? 5 gram ya. Oke. 5 gram. Terus kita seduh dengan air panas ya. Oke, siap. 30 milian ya. Yes. Terus kita aduk-aduk guys. Aduk.
aduk-aduk ya. Terus aduk-aduk sampai rata. Kalau mau lebih lama bisa nanti bisa terbentuk foamnya ya, foam. Tapi kita tidak perlu terlalu lama ya, sekitar 1 menit aja ya. Nah, sudah ya. Kita tuang, guys. Kita tuang. Yes, sudah selesai ya. Es teh hojicha madu susu. Tuh kan seger. Jangan lupa sebelum diminum diaduk dulu guys ya. Kita aduk dulu. Oke, kita cicipin ya. Seger. Salam seruput ya. Mantap. Mantap guys. Oke, begitu aja dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, menginspirasi. Salam seruput ya, goyang jempol. Terima kasih.